Cek, cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Manangin di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana recording suara yang baik. Ya, jadi di sini saya menggunakan mikrofon. Bisa dilihat, saya menggunakan mikrofon. Nah, untuk membuat suara lebih asik didengar, lebih jelas didengar, maka gunakan rekaman dari smartphone seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini adalah sound card. Harganya itu 20-an ribu, murah. Nah, kemudian kalian tinggal beli juga kabel OTG. Ini kabel OTG menuju ke handphone. Sangat praktis untuk menggunakan ini. Jadi kalian tinggal menyediakan mikrofon, kemudian kalian tinggal colokin. Di sini ada colokan untuk headset dan di sini ada colokan untuk mikrofon. Nah, tinggal kita colokan, kemudian kita langsung saja ke aplikasi untuk perekaman suara. Seperti ini. Saya dilihat, kawan-kawan. Cek. 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 Sangat efektif untuk menggunakan ini ketika kalian ingin membuat suatu video vlog sepertinya. Oke, sekarang coba kita tes suara dari kamera dan suara yang sudah menggunakan mikrofon ini. Mikrofon yang telah disambungkan di handphone. Tes. Ya, bisa dibandingkan kan suaranya, mana yang lebih asik didengar, mana yang lebih jelas, mana yang lebih bersih, lebih enak didengar. Ya, yang pastinya menggunakan ini. Jadi saran saya buat kalian yang ingin buat video, gunakanlah ini. Ini sangat praktis, harganya terjangkau murah. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.